balik lagi dengan gua Chris di For the Love of the Game, dan kali ini di depan gua udah ada game dengan judul Age of Steam Deluxe Edition dari desainer Martin Wallace yang namanya nggak tercantum di boxnya. Keluaran dari Eagle Griffin Games ini baru ya, kalau nggak salah 2019 ya. Tapi ini for your information adalah game lama, yaitu 2012 kalau nggak salah. Oke, jadi di reprint ulang dengan versi deluxe edition. Jadi box gede banget ya kalau kalian bisa lihat. Nah, perbandingannya ini cutternya gini. Oke. Jadi langsung aja gue akan melakukan unboxing dari gamenya. Ini game mengenai kereta ya, train game. Oh, berat banget ya. Bisa dilihat nih. Tuh, ini bagian belakangnya. Oke. Berat banget. Kita buka aja langsung. Beratnya kira-kira ya. Oke, boxnya, lidnya udah gue buka. Pertama yang akan lo dapatkan flyer ya, pamflet. Jadi ini adalah beberapa katalog ya dari Eagle Griffin Games. Kalian bisa menemukan beberapa game yang ada, salah satunya adalah Fleet the Dice Game. Ada juga Can't Stop, Island Hopper ini. Kemudian apa lagi? Ah, ini big box-nya. Ada Escape Plan, Lisboa, Railways of Nippon, ini gue punya. Railways of Portugal, I'm the Boss, kemudian ada Scarlet Pimpernel and Maniaco. Oke. Okay. Next adalah ini ya rulebooknya. Rulebooknya nggak terlalu tebal juga. Game rules. Kita lihat apa isinya sekilas. Simple ya. Gaya-gayanya game Vital Lacerda nih. Tuh. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kemudian, hex ya. Hex style untuk ininya, mapnya, terrain atau rail ya, ada railnya nih. Jadi pada dasarnya kayak cuman begini doang. So boring don't you think? Ya, yeah, ada yang lurus, ada juga yang belok seperti ini. Beloknya, nah, beloknya bisa kalian lihat bedanya. Ini belok yang lebih tajam, ini belok yang nggak tajam. Kemudian ada intersection, nah seperti ini. Ini bridge. Kemudian ada city. Ya. Yeah. Kayak gini, new city. Ada apa lagi ya? Dah, jadi punchboard-nya cuma ada 3. Kemudian ada, wow, ini pembat ini ya, penahan busa, foam core penahan. Kemudian isinya ada a lot of wooden components. Ini ada cube, ada disc. Oke. Okay. Ada semacam. Kemudian ada drawstring back. Ini, ini ada bordirannya ya, Eagle Griffin Games. Oke. Okay. Kualitasnya lumayan bagus ya. Oke. Okay. Kemudian
dadu, simple dadu ya, plastik not wooden. Terus kemudian ada player ini ya, ada game board, ada ini semacam game faces, mulai dari 1 sampai 10. Oke. Okay. Tebal, halus. Walaupun enggak ini ya. Kelihatannya bukan linen finish, tapi smooth. Oke. Okay. Kemudian ini ada wow, plastik tray yang ada tutupnya juga, covernya, so nggak, isinya nggak ber ini ya, berhamburan. Ada small poker chips yang bisa kalian lihat nih, small ya, it's like candy gitulah ya. Oops. Oke, okay, jadi kayak gini, poker chipsnya walaupun kecil tapi kualitasnya lumayan oke, okay ya, nggak terlalu ringan juga. Oke, okay. Bisa kalian lihat suaranya, mungkin bisa didengar suaranya, sorry nggak bisa dilihat. Oke, okay. Ya, yeah, it's not iron clay but still good, nice. Oke. Okay. Kemudian, oke, gua singkirin dulu. Oke, ini game mapnya. Ini buat apa ya? Ada small map ya. Kalau kalian mungkin main berdua kali ya, I don't know. Barbados, tuh ada tulisannya Barbados. Terus kemudian di baliknya ada Saint Lucia. Ya, Saint Lucia. Terus kemudian ada board lain. Ini lebih besar boardnya sepertinya. Ya, lebih besar. Tulisannya Western US ya. Western US. Seperti itu tuh. Terus kemudian di baliknya Southern US, oke. Okay. Jadi bisa milih mau main map apa. Dan kemudian ada map ketiga nih. Board ketiga. Apakah ini lebih besar? I don't know. Ya, lebih besar gak ya? Enggak, sama aja sama yang tadi. Tapi tebel ya boardnya. Boardnya tebel banget sih menurut gua. Ini Rust Belt. Gua enggak tahu apa di mana itu Rust Belt. Dan di baliknya ada Germany. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. So that's the game boards, ada 3. Dan kemudian ada 2 ini. 2 ini plastic insert. Oke, okay, so ini enggak dapat paper money ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin di internet ada paper money, sedangkan kalau gua lihat di sini dapatnya poker chips. Oke, okay, gua enggak ngerti maksudnya tuh, dalam arti versi mana yang mana gitu ya. Ini deluxe edition dapatnya poker chip. Gua enggak tahu yang paper money apakah itu retail version or not a deluxe version, I don't know. So ada additional cubes mungkin buat dan wooden components ya, mungkin buat spare part. Spare. So, jadi itu adalah unboxing dari Age of Steam. That's it. See you next time.